sidang perkara nomor 799 PIB 2022 dengan terdakwa atas nama Riki Rizal Wibowo dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa Riki, sehat hari ini? Siap, sehat yang mulia. Baik, bisa mengikuti persidangan ya. Silakan pindah di samping tempat duduk penasihat hukum terdakwa. Ya, penasihat hukum dan jaksa penuntut umum, sidangnya kita gabung ya dengan saudara Riki Rizal, sidang kuat ma'ruf. Sidang perkara nomor 800 PIDB 2022 PN Jakarta Selatan dengan terdakwa atas nama Kuat Ma'ruf menyatakan dibuka. Baik, saudara saksi ya, saya periksa identitasnya lagi ya. Saudara Samuel Huta Barat, tempat tanggal lahir 9 Juni tahun 65, agama Kristen, warga negara Indonesia, pekerjaan wira swasta, pendidikan terakhir SMA, alamat Sukamakmur RT2, Desa Sukamakmur, Kecamatan Sungai Bahar, Muaro Jambi. Betul terdakwa ya? Betul Pak. Kenal dengan para terdakwa ini? Tidak kenal. Tidak kenal. Ibu namanya Rosti, Bu ya. Maaf, saya lupa. Rosti Simanjuntak, tempat tanggal lahir Tapanuli Utara, 1 Juli tahun 68, agama Kristen Protestan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, guru SD Sukamakmur 74, pendidikan terakhir sarjana, alamat Sukamakmur RT2, Sukamakmur, Kecamatan Sungai Bahar, Muaro Jambi. Benar, Pak. Kenal dengan para terdakwa, Bu? Tidak. Tidak. Saudara Mahareza Rizki, tempat tanggal lahir